pengalaman yang agak khawatir kita di Thailand karena di situ negara non Muslim, ada sedikit hutan tapi nggak terlalu lebat sih, hutan nggak terlalu lebat. Kita paling ngeri itu kalau memasuki kota besar ketika kita harus masuk jalur cepat, itu ngeri juga karena di belakang itu mobil motor itu intensitasnya cukup padat. Kalau di kota besar amat sangat padat. Jadi ketika kita masuk kota besar, intensitas mobil dan motor kendaraan itu begitu padat, kita sedikit ngeri membawa sepeda, takut kita apa namanya ketabrak dari belakang atau bagaimana, itu ngeri banget. Atau ketika kita memasuki hutan, hutan yang agak jauh beberapa kilometer yang rawan rawan binatang buas, rawan begal, itu yang kita khawatir. Ada satu daerah di mungkin saya nggak bisa sebutkan tempatnya, pokoknya dia kata warga setempat di situ rawan begal. Nah ternyata beliau, warga setempat bilang, jangan bawa sepeda, kamu bisa diambil uangnya, bisa diambil handphonenya, bisa juga diambil sepedanya, karena di situ orang-orangnya mengkonsumsi sabu-sabu. Jadi kalau Anda melintas di situ, Anda pasti diambil, dirampok lah. Jadi saya diminta untuk balik arah, tapi saya kalau orang Banten, kalau udah maju insya Allah gak bakal mundur. Tapi alhamdulillah ternyata Allah mudahkan, Allah berikan keamanan, kenyamanan, alhamdulillah bisa sampai ke Mekah ini. Jadi pokoknya perjalanan darat ini cukup menegangkan, cukup beresiko. Pokoknya enggak recommended, enggak menyarankan. Apapun alasannya saya enggak menyarankan. Kalau untuk ibadah umroh, ayolah kita umroh, mendaftar ke travel yang tepat, travel yang baik, travel yang bagus, travel yang profesional, kita pilih travelnya. Ataupun haji, kita mendaftarkan ke Kemenag, ke Depag, ya ke KBIH, silahkan. Kalau untuk sepeda, jangan. Karena visanya juga kalau kita udah sampai Mekah juga belum tentu dikasih visa sama kerajaan Saudi, seperti itu. Karena di kerajaan Saudi ini haji umroh itu hal yang biasa. Masjidil Haram, Ka'bah, hal yang biasa. Jadi mereka melihat kita ya bingung juga, kenapa ini bisa sepedahan gitu, membahayakan diri sendiri, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan sedemikian rupa sampai berlama-lama gitu. Jadi untuk saya pribadi alhamdulillah bisa merasakan seperti ini, tapi untuk saudara-saudara yang lain jangan. Saya sarankan mendaftarkan diri ke umroh seperti layaknya yang lain, daftar secara reguler di travel umroh ataupun untuk haji kita mendaftarkan ke negara kita agar semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik, ibadah nyaman sampai Mekah, setelah selesai umroh pulang lagi, seperti itu. Jadi normal-normal saja. Kalau untuk rute yang ekstrim ini, karena kemarin saya terkendala ketika saya hendak berangkat pakai travel umroh, ternyata saya dijegal, saya difitnah, saya nggak jadi berangkat. Nah, akhirnya saya memilih jalan ini dan mungkin Allah ridho dengan perjalanan saya sehingga saya sampai di sini tanpa ada permasalahan yang berarti. Keluarga juga yang awalnya menolak akhirnya meridhoi, merestui. Orang tua saya bilang kalau belum nyampe Mekah jangan pulang ke rumah, seperti itu. Jangan pulang-pulang ke rumah sebelumnya nyampe Mekah. Kemarin saya sempat mengucapkan berapa budget yang dibawa ke teman saya itu, saya ucapkan ke teman aja, sharing ke teman, ke Mas Lutfi. Waktu di Malaysia itu saya pegang uang 10 juta rupiah. Dari rumah kurang dari 200 ribu, nyebrang ke dari Merak ke Bakauheni itu minim sekali itu. Minim sekali, tapi Allah berikan jalannya dengan mudah. Akhirnya di rekening saya itu ada sekitar 40 juta waktu di Malaysia. Sampai Malaysia saya dapat donasi dari teman-teman saudara, dari teman-teman akrab, dari semua orang, dari muslim yang apa namanya bersimpati. Itu ada sekitar 40 jutaan di Malaysia. Nah keluar dari Malaysia masuk Saudi ini, saya uang saya tinggal 5 real. Dan setelah itu alhamdulillah di sini ada keluarga, dan sampai saat ini saya alhamdulillah bisa bertahan sampai insyaallah sampai Januari visa saya. Kalau masih betah kita perpanjang lagi, dan untuk hajinya kita uruskan lagi visanya dari mulai dari sekarang. Januari itu ada pendaftaran itu kan,
jemaah haji. Jadi nanti kita urus lagi visanya. Kalau yang sengaja-sengaja ke Mekah naik sepeda nggak bawa uang sama sekali itu jangan, jangan, pokoknya jangan itu. Belum wajib, juga nggak disarankan. Pokoknya amat sangat bahaya, ekstrim. Kalaupun teman-teman ada yang bilang berangkat aja, difikirkan lagi karena meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan itu resikonya sangat besar. Jangan dianggap mudah memasuki negara lain karena kadang di imigrasi juga ditolak dipulangkan seperti itu. Jadi difikirkan lagi lah. Kalau pulangnya insya Allah naik pesawat karena kita juga trauma ketika keluar masuk hutan itu. Insya Allah naik pesawat. Mudah-mudahan ada rezekinya, ada ongkosnya, insya Allah pulangnya naik pesawat. Kalau selama di perjalanan sepeda, yang udah diganti ban depan belakang itu sudah 5 kali. Ban yang belakang 3 kali, yang depan 2 kali, ban dalam kayaknya ada 6 deh. Terus, kabel buat rem itu udah sering diganti. Terus, jok juga udah diganti. Kalau rem malah belum pernah diganti karena dia pakai cakram. Sepertinya itu saja deh. Ada yang kita tambah tas yang kanan kiri itu. Awalnya kita nggak bawa tas yang kanan kiri, kita beli di Malaysia tuh. Jadi terakhir ganti ban kita di mana ya? Di Turki sempat ganti ban, di Thailand juga. Ya itu saja sepertinya yang kita ganti, dan kita tambah beberapa aksesoris juga. Untuk bertahan hidup di sini, di Saudi Arabia ini, kebetulan saya ada saudara. Jadi saya ada paman, adiknya bapak saya, adik ipar bapak saya, ada bibi, adik kandung bapak saya, ada juga uak. Di sini saya ada keluarga besar Jaha Al-Bantani, jadi alhamdulillah ketika saya kurang uang atau bagaimana saya minta ke keluarga saya. Adapun badal umroh itu itu kerjaan sampingan saja. Kalau ada saudara, teman, kerabat yang pengen pahala umrohnya saya hadiahkan untuk keluarganya yang sudah meninggal, saya kerjakan atas nama siapa. Nanti orang yang meminta tolong ke saya ini transfer sejumlah uang seperti itu. Jadi untuk bertahan hidup di sini cukup mahal biaya hidupnya, jauh lebih mahal daripada di Indonesia. Makanya untuk yang mau goes ke Mekah ini harus mempersiapkan dana yang cukup lumayan. Kalau saya pribadi alhamdulillah uang seadanya, dan itu privasi, tinggal saya sebutkan di media atau dimanapun. Dan alhamdulillah ketika saya kekurangan, saya minta ke keluarga atau kerabat di sini. Dan semenjak di sini alhamdulillah belum pernah minta, alhamdulillah dikasih gitu, seperti itu. Jadi keluarga di sini juga pengertian, mengerti apa yang saya butuhkan. Makanya kalau nggak ada keluarga saya juga nggak berani seperti itu. Kalau bertahan di sini tergantung visanya. Kemarin saya pakai visa umroh 90 hari dan udah saya perpanjang. Kemarin keluar ke Qatar masuk lagi ke Saudi, jadi bertambah 90 hari lagi sampai Januari. Bisa bertahan sampai haji atau enggaknya tergantung visanya. Kalau saya bisa mengurus visa, terus bisa membeli visa yang furodah itu, yang mahal itu, kemungkinan saya insya Allah bisa haji. Kalau visanya nggak dapat, ya mau gimana lagi kan. Kita harus taat kepada peraturan negara kita Indonesia, dan harus taat juga kepada peraturan kerajaan Saudi. Kita nggak mau yang dilarang, ilegal kita nggak boleh. Ya seperti itu. Karena visa haji ini nggak sebegitu mudahnya, nggak sebegitu murah, mahal banget, mahal sekali. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk pesepeda yang lain yang belum berangkat ke Saudi, belum berangkat ke Mekah, dipertimbangkan lagi, karena negara kita juga menghimbau agar umroh itu sunnah. Jadi haji itu wajib bagi yang mampu. Jadi jangan sampai bersepeda ke Mekah karena terlalu beresiko. Di jalan kita keluar masuk hutan, kita nggak tahu di hutan itu ada binatang buas apa, dan kita juga nggak tahu di hutan yang sepi-sepi itu ada kriminal apa. Nah seperti itu. Jadi negara menghimbau kalau ke Mekah umroh naik pesawat, kalaupun
haji mengantri biasa di KBIH lewat jalur Departemen Agama, mengantri karena haji hanya untuk yang mampu. Jangan dipaksakan naik sepeda karena ini menimbulkan masalah-masalah baru. Karena melewati berbagai macam negara dan juga dikhawatirkan belum nyampe Mekah ada apa-apa, itu yang dikhawatirkan. Jadi negara kita mengkhawatirkan yang berangkat naik sepeda ini. Adapun apa namanya, enaknya seperti itu, pakai pesawat. Kalau pulangnya mungkin insya Allah naik pesawat karena ini udah sedikit capek. Selama di Mekah, setelah saya sampai di Mekah ini, saya diberikan amanat oleh paman, jadi sepupu dari kakek saya. Jadi ini saya dikasih amanat mengisi apartemen. Apartemennya baru, saya di lantai 4. Jadi di lantai 2 ada karyawan-karyawan dari Indonesia, itu merupakan karyawan dari paman saya. Jadi paman ini hubungan keluarganya dengan kakek saya. Jadi kakek saya dengan bapak beliau itu satu sepupu. Bapak beliau Syekh Yusuf ini namanya. Dari Syekh Yusuf ini bapaknya Syekh Abdul Hamid namanya. Nah, Syekh Abdul Hamid ini sepupu dari kakek saya, Syekh Muhammad Yasin namanya. Jadi Syekh Muhammad Yasin itu kakek saya sepupuan dengan Syekh Abdul Hamid. Nah, Syekh Abdul Hamid punya anak Syekh Yusuf. Nah, Syekh Yusuf ini yang memberikan saya apartemen gratis. Kita di lantai 4 ada 2 kamar. Yang kosong saya isi 1 kamar. Jadi beliau nggak tinggal di sini, tapi saya tinggal di kamar apartemen yang beliau miliki ini. Dan ini saya khawatir ketika ada warga negara Indonesia yang menggunakan sepeda ke Mekah itu, saya khawatir di jalan takut ada apa-apa. Ketika saya menyarankan, takutnya di tengah jalan terjadi hal yang tidak diinginkan, siapa yang mau disalahkan? Nah, itu seperti itu. Jadi saya sarankan kalau umroh atau haji menggunakan jalur yang tepat, jalur yang ada, jalur udara. Karena itu lebih baik, lebih nikmat, lebih khusyuk ibadahnya. Enggak memikirkan ini itu, enggak memikirkan resiko di jalan. Karena resiko di jalan itu, kita enggak tahu ada binatang buas apa di hutan-hutan. Kita enggak tahu ada kriminal apa ya di jalan-jalan yang sepi. Seperti itu saja. Dan kita juga melewati jalan, jalur-jalur yang padat penduduk, lalu lintas, jalur cepat itu cukup bahaya juga. Seperti itu. Jadi jangan kita menerima informasi hanya setengah-setengah. Jadi kita harus objektif menerima informasi. Jadi kalau objektif itu nggak dari satu sisi kan. Satu sisi emang informasinya seperti itu, tapi di sisi lain juga ada positif negatifnya. Mungkin insya Allah kalau yang benar-benar yakin setiap kayuhan, mungkin insya Allah ada pahalanya. Mudah-mudahan Allah menghitung setiap kayuhan itu, mudah-mudahan dihitung ibadah. Tapi sekali lagi saya sarankan naik pesawat aja lah. Seperti itu. Insya Allah yang belum kesini, saya doakan cepat kesini ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, termasuk masnya, termasuk semua saudara-saudara. Allah mudahkan seluruh rakyat Indonesia bisa umroh dan haji ke Baitullah. Insya Allah saya doakan. Dan tidak lupa kita juga berdoa untuk Palestina. Bersama-sama kita berdoa untuk Palestina, untuk kemerdekaan Palestina. Karena ini udah sangat keterlaluan Israel ini. Kita berdoa baik yang di sini, yang di Mekah, ataupun yang di Indonesia. Terakhir, saya juga ketika tawaf melihat Ka'bah, tidak lupa dengan Palestina. Ketika saya berdoa kemarin setelah tawaf itu, bagaimana mungkin seperti itu aja. Udah keluar dari topik ya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.